manalah Khairullah Hanafi ni? Tak sampai-sampai lagi. Gagallah pementasan kita kalau tak ada disiplin macam ni. Oh, bertenang Safia. Mungkin mereka ada hal penting agaknya. Tinggal 2 hari je lagi sebelum malam persembahan kita. Kalau kita tak berlatih bersungguh-sungguh, malulah kita. Semua disebabkan perangai mereka tu. Eh, kau tak rasa bersalah ke buat Aiman macam tu? Kesian pula aku tengok dia. Tak pun. Alah, sekali-sekala apa salahnya? Kan selalu pun. Sedapnya. Itu pun mereka. Tengok tu, Safia dengan Aiman dah bising. Kamu semua pergi mana, ha? Kita kan sepatutnya kena berlatih awal. Sabarlah tuan penolong pengarah. Aiman yang jadi pengarah pun tak ada nak marah-marah. Kami tadi pergi makan dulu. Artis kenalah jaga penampilan. Nak berlatih mana boleh perut lapar. Kurangnya aku. Mengalahkan perangai diva. Alamak, tidak bertukar. Kenapa ni? Bawa bertenang, bertenang. Itu Ustaz. Gunung berapi sedang meletup. Cepat, halang dia Ustaz. Kamu berdua ni macam-macam lah. Jangan bergaduh. Kamu kan selalu memerlukan satu sama lain untuk menjayakan persembahan nanti. Betul kata Ustaz Aman. Kita perlu bekerjasama dengan baik kalau nak persembahan itu berjaya nanti. Khairul Hanafi. Tapi Ustaz, tengoklah si Safia tu. Tiba-tiba pula dia nak naik angin. Sudah. Kita banyak kerja lagi nak buat ni. Habis tu, sekarang ni macam mana? Khairul Hanafi, cepat minta maaf pada Safia. Baiklah, Ustaz Amal. Safia, kami berdua nak minta maaf lah sebab sikap kami tadi ya. Kami cuma nak bergurau je. Tak sangka pula awak marah macam ni. Kita pun sama. Minta maaf atas kekasaran bahasa ya. Yelah. Ustaz ingin berpesan agar kamu perlu yakin di antara satu sama lain. Kerana keyakinan semangat setiap kawan itulah yang akan mendorong kejayaan kamu semua. Betul cakap Ustaz tu. Kawan-kawan semua, boleh tak kita lakukannya?